Wander Luiz dan Marco Simic saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola Indonesia. Hal ini karena kedua pemain menunjukkan penampilan yang impresif di pekan awal Liga 1 Indonesia 2020. Namun sebelum kita membahas berita kali ini guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami agar kalian bisa mendapatkan update terbaru seputar sepak bola tanah air, khususnya tentang tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020. Ya, striker milik Persib Bandung dan striker milik Persija Jakarta, Wander Luiz dan Marco Simic, saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola Indonesia setelah kedua pemain menunjukkan penampilan impresif di pekan awal Liga 1 Indonesia 2020. Data di situs resmi transfermarkt.com 4 April 2020 mencatat jika Wander Luiz berhasil mencatatkan 4 gol dari 3 pertandingan bersama skuad Pangeran Biru, meski musim ini adalah musim perdana bagi mantan pemain Bekamex Dungdoang itu. Sementara itu, Marco Simic telah mengoleksi 1 gol dari 2 pertandingan pertamanya musim ini. Namun jangan lupa guys, Marco Simic adalah pemain yang berstatus sebagai top scorer Liga 1 Indonesia musim kemarin. Jika musim ini Persija Jakarta bisa menduetkan Marco Simic dengan Wander Luiz, skuad berjuluk Macan Kemayoran itu pasti auto juara Liga 1 2020. Pasalnya, Wander Luiz tak hanya tajam di lini depan, namun juga memiliki permainan yang mobile. Terbukti, selain sukses mengoleksi 4 gol, Wander Luiz juga berhasil mengirimkan 2 asis. Kedua asis tersebut Wander Luiz ciptakan saat Persib Bandung bertandang ke markas Arema FC pada 8 Maret 2020 dan ketika Persib Bandung menjamu PSS Sleman pada 15 Maret 2020.